Oke, teman-teman, pada kali ini Rize datang ke Gampang Ingat, teman-teman, yaitu salah satu toko ikan juga yang besar, teman-teman, yang di Jalan Karapitan sebenarnya, dan di sebelahnya Laksan Aquarium, teman-teman. Dan kita coba lihat ada ikan apa aja di dalam sini, teman-teman. Let's go. Oke, teman-teman, sebelum kita lanjut videonya, bagi teman-teman yang belum subscribe, yuk subscribe dulu dan nyalakan loncengnya biar bisa tahu kalau Rize ada update video baru, teman-teman. Dan untuk teman-teman, kalau bisa jangan skip-skip video Rize karena Rize masih butuh jam penayangan nih, teman-teman. Dan untuk teman-teman yang mau support lebih Rize, Rize di sini ada Saweria ya, teman-teman. Nanti uangnya bisa kita beliin buat pakan ikan atau beli ikan baru, teman-teman, tergantung berapa banyak Saweria kalian kasih. Dan kita lanjut videonya, let's go. Oke, untuk di bagian depan di sini ada akuarium yang panjang banget, teman-teman, entah 2 meter atau 2 meter setengah atau 3 meter. Terus di sini isinya ada aquascape, ada manfish juga sama glowfish, teman-teman. Bagus itu, Rize suka. Terus di bagian sini banyak banget akuarium yang bulat ya, teman-teman, sama yang kotak-kotak. Dan udah ada harganya, cuman dan ini nih salah satunya, teman-teman, nih harganya nih. Nah, bisa dilihat ya, teman-teman, nih harganya 11.900, tapi udah 10 set ya, kayak kabinet gitu-gitunya. Jadi untuk teman-teman mungkin gak perlu nanya karena udah ada harganya. Terus kita langsung lihat aja ikannya nih, teman-teman. Terus di atas sini kosong, terus di bawah sini ada ikan gavi, teman-teman. Untuk harganya sendiri di sini 5.000-an nih, teman-teman. Selanjutnya di bawah sini ada ikan lemon, teman-teman, secret lemon ya, bisa dilihat nih warna kuning-kuning. Untuk harganya sendiri 3.000-an. Selanjutnya di sini ada ikan manfish, teman-teman, yang tricolor ya, warna hitam, kuning, putih. Untuk harganya sendiri di sini ada di 7.500. Selanjutnya di sini ada ikan Denisoni sama discus nih, teman-teman. Harganya sendiri di sini Denisoni di 15.000, untuk discusnya di 300.000, teman-teman. Selanjutnya di sini ada ikan manfish lagi yang BW, harganya 10.000-an ya, teman-teman. Karena yang platinum gak ada tuh. Selanjutnya di sini ada ikan sodahar atau plati, teman-teman. Untuk harganya sendiri di sini satuannya di 7.500. Selanjutnya di bawah sini ada ikan rainbow nih, teman-teman, bisa lihat ya, banyak banget ikan rainbownya. Dan kita lihat harganya, untuk harganya sendiri di sini di 4.000-an. Oke, lihat lagi di atas sini, di sini ada ikan mantis platinum, teman-teman, yang udah lumayan besar nih size nya untuk harganya sendiri di sini di 25.000-an, teman-teman. Selanjutnya di sini ada ikan ini ya, molly, teman-teman, yang warna orange putih itu harganya di 3.000-an, teman-teman. Selanjutnya di bawah sini ada ikan alga eater, teman-teman, bisa lihat ya, sama rainbow nih, cuman karena airnya agak butek jadi kurang kelihatan. Untuk harganya sendiri di sini di 7.500 untuk alga eaternya, tapi rainbownya sendiri ada di 12.500-an, teman-teman. Selanjutnya di atas ini ada ikan discus lagi, teman-teman, bisa lihat ya, pada di ujung nih discus melon sepertinya. Untuk harganya sendiri di sini ada 115.000 sama 150.000, teman-teman. Selanjutnya di bawah sini ada ikan gavi lagi yang warna platinum kuning gitu ya. Harganya sendiri di sini di 5.000-an, teman-teman, bisa lihat ya. Oke, selanjutnya di sini ada ikan ini apa namanya teh, ikan aquascape lah ya, Rize nggak tahu namanya. Harganya sendiri di sini di 2.500, namanya ikan survey. Oke, selanjutnya di sini ada ikan ini snow white, teman-teman, harganya 5.000. Terus di sini ada ikan plati lagi yang warna merah putih, harganya di 3.000-an, teman-teman. Di sini ada manfish platinum yang kecil, harganya sendiri di sini di 7.500, teman-teman, bisa lihat ya. Oke, selanjutnya di sebelah sini, di sebelah sini ada ikan Oscar albino, ada red paris sama monosebae, teman-teman, nih kayak ikan ini apa, ikan laut, tapi aslinya tuh ikan brikis atau air tawar lah, air payau, teman-teman. Untuk harganya ini, teman-teman, ada banyaknya, ada botia, Oscar tuh, balas shark,
banyak teman-teman bisa dilihat lah ya harga-harganya. Karena Rize nyebutinnya ini ngevideonya kecepatan teman-teman, karena ya Rize pakai voice over sih gitu. Selanjutnya di sebelah kiri sini, di sini ada ikan glowfish teman-teman yang warna-warninya ada yang hijau, merah, biru teman-teman. Dan untuk harganya sendiri glowfish, dan untuk ikan tetra sendiri harganya 10 ribuan teman-teman. Terus di bawah sini ada ikan neon teman-teman, kardinal sama celebes, tapi celebesnya nggak ada kelihatan ya. Di sini harganya 10 ribu kalau yang celebes, sedangkan untuk neon tetranya sendiri 5 ribuan teman-teman. Terus di bawah sini ada ikan pinguin teman-teman, lucu banget nih buat di aquascape ya ikannya. Untuk harganya sendiri di sini ada di 7.500 teman-teman. Selanjutnya di sini ada ikan neon apa glowfish lagi sama ya teman-teman, untuk harganya di 10.000 juga. Terus yang ini ada yang Sumatera teman-teman, harganya sama ya di 10 ribuan. Terus di sini ada ikan Denisoni lagi teman-teman. Ponutus Bensoni harganya di 7.500 teman-teman. Selanjutnya di sini ada ikan gavi lagi ya, bisa lihat teman-teman nih gavinya warna merah banget sih buntutnya. Untuk harganya sendiri ada di 5.000-an teman-teman. Selanjutnya di sini ada ikan cupang betina nih teman-teman yang tricolor ya, bagus-bagus nih buat teman-teman mungkin yang mau nyoba breeding. Di harganya sendiri di 7.500 bisa nih ngambil betinaannya teman-teman. Terus di sini ada kissing gurame, harganya bisa dilihat ya teman-teman tadi. Ini ada lumayan deh kissing guramenya. Terus di sini ada gavi lagi, gavi black, harganya 5.000-an. Dan Trize ini bagus sih, warnanya hitam terus ada warna gitu-gitunya. Selanjutnya di sini ada tumbuhan-tumbuhan ya teman-teman, bisa dilihat sendiri. Cuman Rize tuh nyari harganya nggak ada, jadi untuk tumbuhan sendiri ini harus nanyain langsung teman-teman harganya berapa-berapa gitu. Dan banyak macamnya ya, bisa dilihat teman-teman nih. Jadi buat teman-teman mungkin yang mau buat aquascape tinggal milih aja. Selanjutnya di sini ada ikan lagi apa nih teman-teman? Di sini ada ikan glowfish lagi, harganya sama 10 ribuan. Selanjutnya di bawah sini ada ikan koridoras sama black tetra teman-teman. Untuk koridorasnya sendiri 20 ribuan, sama tetranya black tetra di 2.500 teman-teman. Selanjutnya di sini ada alga iper lagi, bisa dilihat untuk harganya 10 ribuan teman-teman. Selanjutnya di sini ada ikan cendrawasih sama alga iter teman-teman. Ini masih masuk ini ya apa keluarga pelati, cuman bagus sih si dorsalnya, panjang banget. Selanjutnya di sini ada ikan rainbow, harganya 15 ribuan, sama balasak juga nih bisa lihat ya teman-teman. Untuk yang balasak sendiri itu adalah apa ikan yang ada itemnya teman-teman di siripnya ya. Selanjutnya di sini ada ikan panda ini apa, harganya segitu juga. Terus di sini ada botia 20 ribuan teman-teman, botia Indonesia ya ini, yang dari Borneo kalau nggak salah, daerah Sumatera atau Kalimantan. Terus di sini ada ikan Columbia driftwood, harganya 7.500 teman-teman. Lelelean ya. Selanjutnya di sini ada ikan pelati doras sama Mickey Mouse. Mickey Mouse sendiri di sini ada harganya 3.500. Selanjutnya di sini ada ikan Golden Wonder teman-teman, harganya 5.000-an nih. Ini kayak gini bagus ya teman-teman, warnanya kuning gitu. Sama ada nggak ada yang satunya lagi mah. Ya udah, di sini ada ikan monoseba ya teman-teman, yang kecilnya nih bisa lihat ya kayak ikan laut banget ya ikannya, bagus. Jadi manjang gitu. Untuk harganya sendiri di sini mana nggak ada. Selanjutnya di sini ada ikan tetra lagi teman-teman, harganya 10 ribuan yang di glowfishin ya. Selanjutnya di sini ada ramirezi. Ini untuk ramirezinya kayak gini teman-teman, bisa dilihat ya. Selanjutnya di sini ada ikan apa nih, ikan aquascape. Rize tuh maaf banget teman-teman kalau kurang ini apa nyebutinnya atau apa nama sama harganya, karena ini apa teman-teman kelihatan kecil sih kalau diedit di HP gitu, jadi kurang jelas. Terus di sini ada ikan pelati lagi teman-teman yang merah. Selanjutnya di sini ada white polar teman-teman,
harganya sendiri di sini 12 ribuan ya, Secret Polar, White Platinum Polar. Terus di sini ada ikan mainfish yang besar-besar, harganya 25 ribu, teman-teman. Jadi bagi teman-teman mungkin yang males yang kecil bisa beli aja yang gede langsung, dan ini yang harga apa? Yang sedangnya teman-teman, yang lebih kecil dari tadi. Untuk harganya sendiri di sini di 10 ribuan, teman-teman. Gitu. Bisa lihat ya teman-teman, lumayan bagus sih mainfish kalau udah besarnya ya teman-teman, yang tiga warna. Selanjutnya di sini ada ikan black ghost, teman-teman. Untuk black ghostnya sendiri ini pada ngumpet ya, bisa dilihat teman-teman. Sama ada yang di sana juga tuh yang di power head, teman-teman. Selanjutnya di bawah sini ada ikan cichlid apa, tapi kosong nih teman-teman. Rize bingung juga. Terus di sini ada ikan apa ini teh? Red pin teman-teman, yang albino, harganya di 5 ribuan ya, sama golden yang tadi wader 10 ribu. Terus di sini ada cichlid lagi teman-teman. Harganya 50 ribuan. Selanjutnya di sini ada ikan guppy teman-teman, yang harganya berapa itu nggak kelihatan. Bisa lihat ya teman-teman nanti kalau lagi nonton kan kelihatan banget, dan selanjutnya kita ke sana teman-teman. Let's go. Nah, untuk di sini sendiri ada ikan lagi, ada kura-kura Brazil teman-teman, yang lumayan besar ya size-nya. Untuk harganya sendiri ini 125.000. Terus di sini ada yang kecilnya 45 ribuan teman-teman, tapi tinggal sendiri dia tuh. Bisa dilihat ya teman-teman. Terus di sini ada kura-kura dada merah teman-teman, harganya 190.000. Ini bisa dilihat ya teman-teman. Ada 1 2 teman-teman, tinggal 2 lagi. Selanjutnya kita lihat yang bagian sini. Untuk di bagian sini, di sini ada ikan lohan nih teman-teman. Cuman Riza yang nggak tahu nih lohan apa, SRD gitu ya ini. Bisa lihat nih teman-teman, untuk harganya sendiri di sini 150 ribuan ya, sama tuh. Selanjutnya di bawah sini juga ada ikan cichlid perah teman-teman, harganya tadi 50 ribuan. Itu ada lumayan banyak ya, ada 4. Selanjutnya di bawah sini ada ikan albino. Ini apa? Caveat albino teman-teman. Terus selanjutnya di sini ada ikan kaos kaki teman-teman, Reporinus 50 ribuan ya. Reporinus spatiatus ya teman-teman. Maksudnya mah namanya tuh. Iya itu bener. Terus di sini ada ikan arwana juga nih teman-teman, bagus banget nih arwananya. Untuk harganya sendiri di sini di 2 jutaan ya untuk arwana golden red. Selanjutnya di sini ada arwana ada belida teman-teman. Sorry. Cuman satu lagi ya ini, belida albino, harganya 200.000 teman-teman. Selanjutnya di bawah sini ada ikan segalus teman-teman, yang albino, harganya di 30.000an gitu teman-teman. Terus ada juga ini endly cherry, harganya sama teman-teman. Selanjutnya di bagian atas ini, di sini ada lohan lagi teman-teman, cuman harganya beda nih, kalau ini 200.000 ya. Kalau yang ini harganya 150 teman-teman, kayaknya beda di corak dan warnanya mungkin. Terus di sini ada ikan polar lagi teman-teman, bisa lihat ya. Selanjutnya di bawah sini ada RTC. Terus ada makanannya teman-teman, ikan mas, harganya sendiri RTC di sini di 40.000 teman-teman. Selanjutnya kita lihat ke bagian sini. Untuk di bagian sini sendiri ada ikan arwana silver yang harganya 150.000 teman-teman. Di sini juga sama ya, ikan silver dollar harganya 150. Kok ikan silver dollar sih, arwana silver teman-teman, sorry. Terus selanjutnya di bawah sini ada ikan arwana lagi teman-teman. Dan sini ada Dutch Tiger 125.000, tapi dia ngumpet teman-teman tuh di sana di belakang heater. Selanjutnya di sini ada ikan lemon teman-teman, yang lumayan besar ya dibanding yang tadi, harganya sendiri di sini 20.000. Dan di sini ada ini apa, alat-alat lah atau yang lainnya teman-teman. Jadi banyak lah kalau teman-teman mau cari apa gitu. Terus di sini ada ikan koi mix 150.000 ya teman-teman, dan ini bisa lihat tuh
warna merah kebanyakan, sama ada ikan komet, cuman nggak tahu kalau ikan komet harganya. Terus di sini ada ikan kaviat sama Oscar nih teman-teman, Oscar albino ya, sama kaviat albino juga tuh bisa dilihat teman-teman di tank besar ini. Dan kita lihat harganya, untuk harganya sendiri ini ya teman-teman bisa dilihat, untuk Oscar-nya sendiri 20.000, kaviatnya 15.000 teman-teman. Selanjutnya di bagian sini, ada ikan Oscar albino lagi teman-teman, yang udah lumayan besar nih, tapi gitu ya, sama ini belida gede banget teman-teman, belida Bangkok, size-nya di 50 sentian. Sama ada juga Angry Cherry teman-teman. Untuk harganya sendiri di sini bisa lihat ya teman-teman, untuk belidanya 650.000, palmasnya 200.000, untuk Oscar-nya di 375.000 teman-teman. Selanjutnya di sini ada ikan koki lagi ya teman-teman, yang tiga warna bagus-bagus nih. Dan untuk harganya sendiri ada di 75.000 teman-teman. Selanjutnya kita lihat di bagian sini. Di bagian sini sendiri di sini ada ikan Oscar teman-teman sama kaviat ya. Bisa lihat nih, sama ikan pangasius atau ikan apa namanya teh? Patin albino teman-teman. Nah, ini harga-harganya ya bisa dilihat teman-teman. Tuh bisa lihat ya teman-teman. Sama ada juga silver dollar tin bar, atau nama ilmiahnya tuh apa ya, scrum bolgi kayak gitu ya teman-teman. Bisa dilihat nih. Dan kita coba lihat ikan koi lagi yang ada di sini teman-teman. Untuk ikan koi yang di sini yang besarnya ada harganya tuh di 250.000, sama itu tuh bisa lihat ya, yang koi ini gede banget sih, bagus juga ya teman-teman. Koi untuk ikan koi-koinya sendiri warnanya, dan Rize paling suka sih warna yang kayak gini, cuman kolamnya terbengkalai yang Rize tuh. Selanjutnya di sini ada ikan koi lagi teman-teman yang lebih besar ya, bisa dilihat. Dan untuk harganya sendiri nanti nih di bagian atas, cuman ini karena ada raik harganya di 800 sama 700-an karena ada apa, racikan atau racikan apa ya itu teh, kayak gemuruh air gitu di atasnya, jadi kurang jelas teman-teman liatinnya. Terus ini yang kecilnya, kalau yang kecil di 35.000 teman-teman gitu. Jadi untuk teman-teman juga yang mau beli bug fiber di sini ada ya teman-teman nih, bisa lihat ini. Dan kita coba lihat yang kesana. Untuk di sini sendiri, di sini ada ikan koki teman-teman, untuk harganya bisa dilihat ya teman-teman di 50.000-an. Terus selanjutnya di sini ada yang koki warna orange, di sini harganya 5.000-an teman-teman. Selanjutnya di sini kosong, di bawah sini ada ikan koki ryukin teman-teman yang merah banget, harganya di 35.000. Selanjutnya di bawah sini, sebelah sini ada koki lagi, harganya 5.000-an teman-teman. Gitu. Tuh bisa lihat ya teman-teman. Terus ada juga ini, ada koki mutiara, harganya segitu juga 5.000, berarti yang oranye ini 10.000 teman-teman, sorry. Terus di bawah sini ada ikan koki lagi nih teman-teman, bisa lihat ya, koki demekin, dan harganya segini teman-teman, 25.000-an. Beda-beda, dan Rize bingung mana yang benar harganya. Terus di sebelah sini ada akuarium khusus cupang teman-teman, harganya semuanya sama ya, 10.000-an. Tuh bisa dilihat ya teman-teman ikannya. Dan mungkin gitu aja video Rize pada kali ini teman-teman. Bagi teman-teman yang belum subscribe, yuk subscribe dulu channel Rize ini, biar Rize lebih semangat lagi buat konten teman-teman. Jadi kalau udah langsung like, terus di komen sama di share ya teman-teman. Bye bye. Terima kasih yang udah nonton.